Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban Allah salat subuh berjamaah. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan laisa syai'un aham ba'dal fara'id min talabul ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah daripada menuntut ilmu. Ada sebuah hadis yang merupakan alamat min alamati nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Apakah kalian akan menunggu untuk melakukan perbuatan baik itu setelah datang yang pertama faqran munsiyan, kefakiran yang melupakan segalanya, au ghinan mutghiyan, ataupun kekayaan yang melampaui batas, au maradan mufsida, yang ketiga atau sakit yang merusak badan, au haraman mufannida, ataupun pikun sehingga dia tidak berakal lagi, au mautan mujhiza, atau yang nomor 5 kematian mendadak, awid dajjal, ataupun datangnya dajjal, fasyarru ghaibin yuntadhar, maka itu perkara yang buruk yang ditunggu-tunggu manusia. Dan yang terakhir awis sa'ah wassa'atu adha wa amar, ataukah kiamat yang datangnya sangat adha, menakutkan, wa amar, dan menyakitkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati 7 perkara yang akan jadi ujian setiap manusia. Manusia pasti akan mengalami 7 perkara ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawilu bainan nas." Namanya hari itu diputar. Terkadang sehat, terkadang sakit. Terkadang kaya, terkadang miskin. Begitulah hari-hari diputar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian beramal saleh. Kalau anda sehat, mumpung sehat beramal. Kalau anda kaya, mumpung kaya beramal. Kalau anda masih hidup, mumpung hidup beramal. Sebelum datang perkara-perkara yang disabdakan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal surga dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ardh. Segeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan sorga yang seluas langit dan bumi. Apa saja 7 perkara? Yang pertama, faqran munsiyan, kefakiran yang melupakan segalanya.
Terkadang ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya dia kaya. Awalnya dia kaya atau mungkin tidak kaya, cukuplah hidupnya. Tetapi suatu waktu Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kefakiran. Akhirnya ketika sudah fakir, lupa segalanya. Lupa solat, lupa tanggung jawab, lupa ibadah. Karena apa? Dalam pikirnya hanya berpikir bagaimana caranya hidup dan cari makan. Kita lihat orang-orang fakir itu, sudah fakir malas ibadah kan banyak tuh. Ya. Karena awamnya mereka. Alasannya, kenapa tidak hadir di majelis taklim? Kalau saya hadir Ustaz enggak makan saya. Gitu ya. Kenapa jarang nampak, biasa solat gitu, sibuk saya. Tengok anak saya banyak, saya harus cari kerja. Lupa segalanya, termasuk juga lupa sama keluarganya gitu. Karena kefakiran yang fakir ini kan beda dengan miskin. Kalau miskin itu masih punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Tapi kalau fakir ini sama sekali tidak punya pekerjaan. Luntang-lantung di hidupnya itu. Kadang kerja ini, kadang kerja itu, serabutan lah bahasa kitanya. Dan tidak mencukupi sama sekali. Lah, sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita kefakiran, sekarang kita dalam posisi kecukupan walaupun tidak kaya sekali. Lah, waktu-waktu seperti inilah gunakan, kata Rasul, badiru bil amal. Ah, segeralah banyak beramal soleh. Atau kata Nabi SAW sebaliknya, waginan au ghinan mutghiyan, atau justru kekayaan yang menjadikan orang tersebut melampaui batas. Ada orang dulunya fakir, ketika fakir masya Allah solatnya rajin, ngajinya rajin, baik sama manusia, suka senyum dan begitu seterusnya. Setelah dikayakan oleh Allah, melampau dia, melampaui batas. Makanya ulama mengatakan bahwa salah satu sirru tughyan, rahasia bejatnya manusia itu adalah harta. Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah melampaui batas apabila dibentangkan kekayaan kepadanya. Lihat Qorun, dulunya seorang pembaca Taurat terindah suaranya. Bani Israel suka kalau Qorun itu membaca Taurat karena indah suaranya. Maka disebut Munawwir Qorun itu dulunya. Tapi setelah dibukakan kekayaan yang melimpah kepada Qorun, kemudian kufur nikmat. Dia tidak menasabkan nikmatnya kepada Allah, justru menasabkan nikmatnya kepada dirinya dan mengatakan, innama utitu min ilmin indi. Kenikmatan yang aku dapat itu karena kecerdasan. Tidak seperti Sulaiman yang mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Tapi Qorun mengatakan, ini kekayaan aku yang cari, katanya. Maka biasanya kekayaan itu melalaikan. Lah, di waktu kita belum diberikan kekayaan, maka bersegeralah beramal soleh sebelum nanti Allah kayakan, kemudian kita pula melampaui batas. Bagi seorang mukmin, kaya itu sebuah kebaikan. Sebagaimana fakir juga sebuah kebaikan bagi seorang mukmin itu. Bagi seorang mukmin itu, saya ulangi, kaya itu baik bagi dia, fakir pun baik bagi dia. Karena ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, kalau dikayakan bejat dia, kalau dimiskinkan bejat dia. Tetapi pada dasarnya, jangan sampai kemudian kita menjadi orang miskin yang melupakan segalanya dan menjadi orang kaya yang melampaui batas. Jadilah orang tengah-tengah. Karena kita ini ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, au maradan mufsidan, atau sakit yang merusak badan. Kita lihat ada orang yang kena gula, kena setruk, terbaring, tidak bisa apa-apa. Ketika dia sehat, masya Allah, dia bisa berjalan ke sana kemari.
Dia bisa datang ke mana saja. Dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa, dia bisa bercanda. Ketika sakit merubah segalanya, kan? Berubah semuanya orang sakit itu. Ketemu orang tidak bisa, senyum pun sulit. Enggak enak dengan orang. Otaknya Aziz berpikir menghayal macam-macam, sehingga ada orang yang sakit kalau kelamaan itu menghayal bagaimana mati lebih baik bagi dia. Dan itu saya dapati seperti itu. Orang kalau sudah sakit lama setruk, merasa dia membebani keluarganya, berangan-angan pula ingin mati dia. Daripada saya menyusahkan kalian, mati sajalah saya, katakan ada tuh yang seperti itu. Ya memang sakit itu merusak semuanya, merusak dunia, merusak akhirat. Kecuali kalau dia punya iman, dia yakin sakitnya mengangkat derajat dan menghilangkan dosa. Tapi umumnya orang sakit itu, kalau dia tidak ada iman, rata-rata status tasahuk, menjadikan ujian Allah itu seolah-olah azab bagi dia. Ya. Kemudian yang nomor empat, au haraman mufannida. Haraman mufannida, tua, pikun, hilang akal, kembali seperti anak-anak. Ya. Akalnya hilang. Bahkan terkadang orang tua pikun lebih dahsyat, lebih parah dibandingkan anak-anak yang belum berakal. Kalau anak-anak tidak berakal, ia memang menyusahkan orang tua, tapi tidak sesusah merawat orang tua pikun. Ya, begitu kan kenyataannya, kan? Anak-anak itu tidak berakal, wajar anak-anak tidak berakal. Ya adalah orang tua merawatnya agak sulit sedikit, kadang rewel, kadang nangis, kadang minta sesuatu, guling-guling dan begitu seterusnya. Tapi kalau orang tua yang pikun, berak di celana, kencing di celana, kadang mencaci maki orang, ya, kadang merusak sesuatu, kadang-kadang kita menjaganya lebih sulit dibandingkan menjaga anak-anak yang sama-sama tidak berakal. Dan ingat kata para ulama bahwa kebiasaan orang pikun itu biasanya dilihat daripada sebelum pikunnya. Kalau sebelum pikunnya dia suka ngaji, suka baca Quran, suka zikir, ngomongnya juga santun, maka kalau dia pikun itu yang keluar. Rasulullah SAW segerakan kalian untuk melakukan amal saleh. Ini yang nomor empat. Yang nomor lima, au mautan mujhiza, atau kematian mendadak. Di zaman sekarang ikhwan, kematian mendadak itu lebih banyak dibandingkan di zaman dulu. Di zaman dulu ya banyak juga, tapi tidak sebanyak hari ini kematian mendadak itu. Boleh jadi karena bencana seperti yang terjadi di Jawa Barat. Siapa yang nyangka akan jadi gempa coba? Tahu-tahu rumahnya roboh, ketimpa mati. Tsunami Aceh, hitungan detik menit saja sudah ribuan orang. Bentuknya itu musibah, otomatis saja. Ya. Atau karena sebuah kecelakaan di jalan, kita dari rumah baik-baik saja, bahkan boleh kendaraannya itu sudah layak pakai lah, baru lagi mungkin motor yang dibeli itu, remnya bagus, pokoknya nggak akan macet di jalan. Bahkan dia sudah hati-hati lagi, sudah hati-hati dia. Dia tidak pernah melanggar lalu lintas. Rupanya bukan dia yang nabrak, dia pula yang ditabrak. Siapa yang tahu? Baik-baik dari rumah, pulang pula innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sudah enggak ada. Ya. Dan kematian hari ini tidak ada tandanya. Kalau dulu rata-rata yang mati itu orang-orang tua kan? Orang tua biasanya banyak mati orang dulu. Sekarang terbalik, anak muda yang banyak mati. Karena orang tua tak pandai naik motor, apalagi trek-trekan. Biasanya anak muda tuh yang trek-trekan, gerombolan-gerombolan kan, matilah dia. Jadi di sini jangan sampai kita ini mati mendadak sebelum bertobat. Makanya Rasul mengatakan badiru bil amal. Kalaupun kita harus kecelakaan mati mendadak, tapi sebelumnya kita membawa amal soleh yang banyak. Boleh jadi itu kematian terbaik bagi dia. Ini yang nomor lima.
Yang nomor 6, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntawar. Ataupun dajjal, dan itu seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu-tunggu manusia. Tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah dajjal, ikhwan. Makanya kenapa kita harus berlindung setiap solat wajib loh kita berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarri. Pakai syarri lagi. Syarri itu keburukan. Wa min fitnatis syarril masihid dajjal. Dan dari keburukan munculnya masih dajjal. Tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali memperingatkan umatnya akan kemunculan dajjal. Menunjukkan bahwa bahaya dajjal itu sudah diserukan oleh para nabi sebelum nabi kita karena bahayanya. Nuh mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan dajjal. Ibrahim mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan dajjal. Saleh, Shu'aib, Hud dan para nabi yang lain termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari dajjal. Ma min nabiyyin illa hadhara ummatahu min fitnatid dajjal. Tidak ada satupun nabi kata Rasul kecuali memperingatkan umatnya hati-hati dari fitnah dajjal itu. Sampai-sampai Rasul mengatakan kalau engkau berjumpa dengan dajjal falyan aanhu katanya. Lebih baik nyingkir daripada ngadapi. Itu nabi yang ngomong. Nyingkir saja. Ya. Tidak perlu dilawan. Bahkan saking rahmatnya Nabi kepada kita, disuruh kita menundukkan pandangan. Jangan ditatap mukanya dajjal itu. Jangan ditatap, pergi. Saking sayangnya Nabi kepada kita dari fitnah dajjal itu. Karena memang tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dibandingkan fitnah dajjal. Bayangkan tidak dahsyat gimana? Dia ngomong sama bumi, keluar-keluar kalian emas-emasnya. Keluar semua perhiasannya. Langit turun hujan, itu hujan dia. Datang ke kuburan, hidup-hidup kalian. Hidup itu, orang-orang itu. Walaupun itu dalam bentuk syaitan. Tapi kan tidak ada dukun sesakti dajjal masalahnya. Walaupun berkumpul dukun satu dunia sekalipun, tidak ada punya kemampuan seperti yang dimiliki dajjal. Apalagi tingkat Indonesia. Satu dunia dikumpulkan saja tidak bisa mengalahkan dajjal. Makanya kenapa Rasul mengatakan fasyarru ghaibun yuntadhar. Ini seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu-tunggu. Dan yang terakhir kata Rasul, awis sa'ah wassa'atu adha wa amar. Ataupun sa'ah, dan sa'ah itu lebih menakutkan dan lebih meyakitkan. Apa maksudnya sa'ah di sini? Sa'ah ini artinya kiamat. Dan kiamat itu ada dua. Dan kiamat itu ada dua. Yang pasti adalah al-maut, kematian. Ini pasti. Kalau kiamat besar ini belum pasti. Bukan belum pasti, tidak akan terjadi. Belum pasti kapan waktunya. Apakah 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, enggak tahu kiamat itu. Makanya Rasul mengatakan kepada Jibril ketika ditanya apa itu kiamat wahai Muhammad, kapan kiamat wahai Muhammad, kata Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya aku dan engkau Jibril enggak tahu soal itu. Tapi kalau kiamat kecil, kematian itu sudah merupakan kepastian. Kenapa? Karena Rasul membatasi umur umatnya. Kata Rasul berapa umat kita berumur? 60 sampai 70 tahun. Sudah ada patokannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sudah ada patokannya. Kalaupun ada yang lewat dari atas, tidak ada yang sampai 200 tahun. Belum pernah saya dengar ada orang usia 200 tahun masih hidup. Kalau 120 tahun masihlah saya dengar. Tapi kondisinya juga sudah lemah. Pandangannya sudah tidak bisa rapun, telinganya sudah tuli, badannya pun sudah susah jalan kan itu. Hidup pun buat apa? Lemah semuanya kan. Tapi umumnya manusia itu
di bawah 70 tahun umumnya manusia sudah mati. Jadi kalau seandainya antum sekarang usianya umpamanya 60 tahun, ya siap-siap saja tinggal 10 tahun lagi. Karena kematian itu sebuah kepastian. Idza mata ahadukum, kata Rasul, qamat kiamatuh. Kalau meninggal salah seorang di antara kalian, tegaklah kiamat kecil kepada dia. Dan ingat, kematian itu kiamat kecil. Adha wa amar, sangat menakutkan, sangat membahayakan. Maka kenapa kita berdoa jangan sampai kita wafat dalam posisi su'ul khatimah. Karena biasanya orang sakit parah yang dekat-dekat kematian itu setan lebih suka dekat dengan dia dibandingkan orang sehat. Dan antum akan merasakan orang kalau sakit parah mendekati ajalnya aneh-aneh otaknya. Mikirnya itu aneh-aneh dia. Tiba-tiba takut berlebihan, ya kan? Tiba-tiba menggigil, wah macam-macam. Ya. Dan ada orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum akhirat, dibuat koma berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak mati-mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kematian seorang mukmin tidak mungkin ditunda seperti itu. Ya. Maka 7 perkara ini, ikhwan, ini adalah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk alamatun nubuwwah, tanda-tanda kenabian. Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, pernah bertanya kepada orang yang sudah usianya 60 tahun, "Kam umruk?" Berapa kamu usianya, kata Fudail. Maka Pak Tua ini mengatakan, "Situ na'ama, usiaku sudah 60 tahun wahai Aba Abdillah," kata. Kata Fudail ibn Iyad, "Oh, berarti kau sudah lama berjalan menuju Allah," katanya. Karena sudah usianya panjang kan, berarti sudah lama kau menuju jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba dia mengatakan, "La haula wala quwata illa inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Kemudian kata Fudail, "Tahukah kamu bahasa inna lillah wa inna ilaihi raji'un yang kau ucapkan itu?" Dia mengatakan, "Tidak tahu ya Aba Abdillah, fasir lana." Kalau gitu tafsirkan apa maknanya. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, "Inna lillah, sesungguhnya kita datang dari Allah." Artinya kita ini abdun lillah, kita ini hamba yang menghambakan diri kepada Allah. "Wa inna ilaihi raji'un," dan kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Berarti kalau dihadapkan berarti akan ditanya, dan kalau ditanya berarti semua yang kita lakukan di dunia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang banyak orang yang mengucapkan kalimat ini, orang awam pun tau salat mengatakan seperti itu, tapi tidak merasa hamba bagi Allah dia. Nyantai saja dia. Kemudian kata orang ini mengatakan, "Wahai Aba Abdillah, nasihati. Bagaimana caranya supaya selamat dari pertanyaan Allah, dari hisab Allah itu? Cemana caranya? Usiaku sudah 60 tahun." Kata Fudail ibn Iyad, "Tuhsin ma baki." Perbaiki kehidupanmu yang ada sekarang. Maka dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni. Tapi kalau engkau makin buruk kondisimu saat sekarang, engkau akan diazab dengan dosa yang dulu dan yang akan datang. Lihat. Akhirnya fabaka, dia pun menangis. Tentu hai Aba Abdillah. Artinya bahwa mumpung kita masih sehat belum sakit, mumpung kita masih diberikan rizki belum fakir, mumpung kita masih hidup dan masih sehat akalnya belum pikun, dan mumpung kita masih hidup belum mati, kata Rasul, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal saleh. Itu maksud daripada hadis yang kita bahas ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya harus kehang pula ni. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kopi.